Oke guys, kita live hanging out lagi ya. Hari ini gue mau unboxing soundbar yang akan mengisi ruang studio Kemudian Gimang. Karena ini sudah terlalu banyak kabel dan kita mau rombak besar-besaran. Nah sekarang kita mau mulai dari unboxing audio dulu ya. Sebentar ya guys, gue mau ganti tag-nya dulu. Halo semua yang udah bergabung, semuanya lagi. Sekalian gue lagi mau siapin ini nih guys. Nanti malam kita mau main Dynasty Warrior Mobile ya. Oke. PC akan gue tetap nyalain karena nanti kita mau nyambungin ke PC ya guys. Jadi ini semua mau dibongkar. Oke nih. Ronald Smile, halo. Oke. Jadi ini kamar nanti mau pasang banyak nih guys, wallpaper. Ini akan diganti jadi sofa bed supaya gue bisa main VR di sebelah sini ya. Oke, ini meja unboxing kita. Sebentar guys. Kursi. Keluarin dulu gak ya kursi ya? Sepertinya kursi kita keluarin dulu ya guys. So, kita akan mulai dari mana nih guys, kira-kira Pani, halo, mau renov lagi nih guys. Tapi perlahan ya, mau renov gedenya tanggal habis 17-an lah guys. Garangan, bukan ganti ruangan. Ini masih nyicil-nyicil nih guys, gue beli barang udah banyak. Cuman beginian harus di unboxing sebelum waktunya habis supaya bisa kalau ada apa-apa gue bisa komplain. Meja taruh sini biar ganteng lah. Di sini ada total 400 watt RMS, yes, itu artinya kekuatan suaranya, bukan power, konsumsi powernya bukan segitu guys, itu kelas ini, kelas suaranya. Kabarnya akan sangat menggelegar ya. Gue pengen ngerasain kabel optical, jadi gimana sensasi audio yang ditransfer dari PC itu melalui kabel optik. Kabel optik itu terbuat dari kaca, guys. Kaca bisa nganter suara. Canggih ya. Itu biasanya ada di sound system home theater, kan? Berat nih ya. 13 kilo. Oke. Ini soundbar-nya ya guys. Ini subwoofer-nya di sebelah kiri. Ini sudah termasuk kabel optiknya ya. Bagus.
Dia juga udah ngasih speaker belakang satelit. Wow, tebal sekali ujungnya. Selamat sore, Adan Tea. Gua baca di PC bisa kan ya? Selamat bergabung, guys. Ah, gua nyalain musik. Ini dulu deh. Kan copyright ini semoga enggak kena sih. Cukup lah ya. Nah. Dok, ini alat buat ngamen. Jadi rencananya ini nanti mau buat ngamen di studio juga, Dok. Karena dia udah bisa colokin kabel aux. Ini bisa jadi monitor gue supaya Van bisa monitor juga. Kalau gue pakai headset kan monitornya cuma gue doang gitu kan. Jadi bisa dua fungsinya. Langsung pas musik. Ntar ya guys ya, memang rencana gue sih langsung pasang guys. Makanya kita hanging out kan, kalau nggak kita bisa 1 jam nggak ngapa-ngapain lagi kan. Ya. Ini dia. Saya stargum itu nggak rugi kok. Versi terbaru. Oke, guys. Akhirnya. Bubble-nya ini berapa meter nih, guys? Sobek dikit. Aduh, sayang sekali. Agak terbanting-banting.
Bro Anton, halo. Roni Isus. Langsung tes waktu. Ya guys, kita coba ya guys ya. Oke, kita mau dari mana ini guys ya? Bukanya gimana gitu? Karena ini bentuknya seperti gini gitu. Ya nggak pakai kirim ke rumah kok dia. Ini sekarang nih kondisi emang sebenarnya mau dijual. Ini karena kebanyakan kabelnya udah kebanyakan. Oke sih, kita atur angle supaya makin ganteng. Itu masih baik ya nggak kepake-kepake tuh guys. Ada power supply ya. Corsair kemarin ngirimin keyboard lagi, keyboard lama dianggurin bentar, yes. Headset gua 2 biji tuh. Astaga, lepas. Impor oleh PT Sony, setidaknya ini barang asli ya. Beli PS5 juga ada selalu ini. Kamera iklan Sony ya, gue pakai kamera Sony juga guys. Oke, ternyata benar penjualnya ngasih kartu garansi juga. Nah tenang lah ya. Ada hologram ya guys. Ini sama beli PS5 juga ada surat ini ya guys. Boxnya unik Ondio, karena ada beberapa item panjang, ada item kotak. Ini gua mau taruh dulu dari atasnya guys, biar bisa direkam. Enak ya, jadi mau ganti-ganti channel audio tinggal pakai remote guys, boleh lah. Oh, kasih baterai Sony. Ini studio yang bisa live ya.
Bel, thank you 20 star-nya, Bro Anton. Isinya check so still, Bro Anton. Nanti ini buat monitor kalau gue live Rokemudin di kamar, guys. Tapi Rokemudin kita tanggal 15 nanti kita di studio, gue sewa. Kita mau makin baterai dulu di remote-nya, guys. Raja Salim kemarin nggak sempet foto. Iya nih, gue juga kemarin mau foto sama beberapa orang nggak sempet. Hampir bisa jeremut. Siko bagi dua, Indra Roy, astaga. Ini kabel power, yes. Nah, ini dia nih kabel optik. Dia udah ngasih di paketnya ya. Jadi kabel ini tuh dalamnya tuh kaca nih, guys. Terbuat dari kaca isinya. Dia bukan dari tembaga. Jadi ujung ke ujungnya itu ditransfer pakai cahaya dia. Gila kan? Keluarin semua isinya dulu ya. Ups, ternyata ikat. Ketemu Lulu, waduh senang sekali ya. Lulu asli pemalu deh, guys. Oke, apa ini? Ih, apa ini, guys? Jadi 3 speaker jadi 1 di sini kan. Oh, ini atasnya ya. Gua suka desain Sony tuh simple elegan, guys. Ini dia tunggi tembok ya. Amankan dulu pemirsa. Apa ini ya? Oh alah, gue lupa ini ternyata ada satelit. Jadi ada 2 speaker kecil lagi di dalam sini, guys. Gue taruh di belakangnya supaya surround-nya terasa gitu. Sekarang subwoofer.
tadi ya. Ini subwoofer ya guys. Brian Taylor, good morning. Di sini tuh ada layarnya nih guys. Jadi kalau gue colokin di sini tiba-tiba ada tulisan canggih banget. Nanti kita cek ya. Sekarang buka satelit-satelitnya dulu. Ini mungkin bisa nyusul kali ya. Ah, buka aja dulu guys. Ini mau gue taruh di belakang-belakang sih kita. Nyata sepanjang ini ada satelit, ada sound berpanjang. Oke. Nah, ini speaker belakang ya, guys. Ya, selesai isi kotaknya. Sekarang saat kita masukin styrofoam-styrofoamnya. Makin menggelegar, Rodi Nur. Ketemu Lulu. Aduh, senjidat lah, Bang. Benar saja. Sederhana sekali kan? Oke.
Oke, sekarang saatnya ganti yang lama ya guys. Yang lama mau dicabut. Speaker lama diapain? Ayo. Ini speaker lama udah jelas dicopot dulu sekarang ya kan? Karena gue lihat sini yang paling banyak kabelnya adalah ini gitu guys. Ini mau diganti dulu supaya gue gampang karena itu kabel. Jadi perbandingan ukuran subwoofer segini ya guys. Ini yang lama. Itu yang ya hampir 2 kali lipat nih sih. Oh, 2 kali, 3 kali lipat bahkan ini. No. Eliminasi dulu, ini udah lama banget sama gue nih guys. Oke, sudah banyak kenangan ya.
Kabel AUX. Messy banget ya, tuh guys. Lip ini 3 biji satu kita ini udah banyak banget kamu guys. Belum belakang PC ya. Ini semua kabelnya jadi tinggal satu batang doang kan. Oke, so hati-hati kepleset. Ini dia Bang Sandy, selamat bergabung. Ini kabel kan minta ampun guys, bukan main nih kan. 5 satelitnya, kabelnya runyam. Bakal jump scare bila, ini kalau jump scare gila guys. Bandingkan dengan kabel yang sini, tuh sangat-sangat sederhana jadi kabelnya.
Mari kita mulai pasang-pasang sekarang yang baru. Sebenarnya mejanya juga nggak cukup nih udah ya, tapi udahlah. Seadanya dulu guys, penting ngetek suaranya dulu. Mundur belakang, bisa gak ya? Ini mau ditaruh di sini nanti ya. Oh my god, sempurna sekali guys. Tapi ya sekarang belum bisa karena ya gimana? Mungkin sementara taruh di sini dulu lah. Di bawah monitor bisa, tapi suaranya ke muka, betul bang. Sampai inilah, sampai nanti renov kamar jadi baru taruh di situ. Sekarang situ aja dulu. Now. Izinkan saya ke kolong sebentar ya. Oke, guys. Oh iya ya. Gue suka dari ini, dia udah bisa HDMI loh guys. Untuk ukuran ini sih bagus banget ya, HDMI arc, optical dan analog, jadi cucok. Nanti gue kasih liat remote-nya nyala di sini, keren banget nih.
Ya, sah. Wow. Joshua, dia makin bising. Wah, kabel-kabelan ya. Nah, di sini dia, guys. Kamu. Wah, like it. Panjang ya. Panjang tapi rapi kabelnya, guys. Nah, sederhana jadinya. I like it. Oke. Pasangnya juga gampang ternyata. Good. Dan kita on kan dulu, guys. Ini padahal layarnya ya, guys. Ini tuh kayak kayak kayu gitu, tapi bisa nyala. Heran gue. Sudah jadi CPU kedua. Samsul, Ini kalian lihat kabel berantakan semuanya, akan kita bereskan tanggal 18 ya guys. Mau rombak abis. Meja udah beli, berganti semuanya. Sekarang kabel fiber optik guys, ini dia. Pendek sekali, astaga, bisa nggak nyampe nggak ini ya? Kan ini kabel mahal dan katanya dia terlalu jauh, audionya berkurang ininya kayak sinyalnya, karena dia fiber optik audio gitu ya, terbuat dari kaca. Oh, panjang juga sih.
god, tipis sekali kabelnya. Optiknya dikasih 1 meter, enggak lah, 2 kayaknya. Tuh guys, ujungnya ada ini, ada sinarnya, laser. Tuh bentuknya. Oke, good. Mari kita coba ya. Oke, guys. Yes, it works. Volume 40 coba ya. Yes. Kita coba news. Wah, nanti kena copyright dia ya. Non copyright musik dulu deh. NCR kena juga, astaga. Di sana pasti suaranya beda, guys. Tapi yang kedengeran di sini sih gila banget. Satelitnya nanti aja lah. Gue mau dengerin dulu nih. Gimana kalau kita coba Battlefield ya? Itu so far adalah game dengan desain audio tergila, guys. Nah, itu sebenarnya pakai satelit. Wah, gila juga. Waktu sini juga. Ha.
Sip. Aduh. Hampir kena si kumis. Kok nggak masuk, Bin? Mana aja lah ya. Ini boleh, guys. Apa yang maksudnya begini nih? Yes. Tanya, di sini juga ada video atur bukan dari audionya ya. Kita tes coba satelit taruh di sini satu. Satu lagi ditaruh di sebelah kanan dari kopi ya. Gila-gilaan guys. Stepnya, astaga. Oh my God. Gak delay ya. Yes, pengetesan yang cukup, bukan cukup lah, sangat lah ya, sangat-sangat memuaskan guys. Unbelievable, gue gak nyangka, gue agak takut karena orang bilang bisa delay ya, tapi enggak lah. Ini sih gak ada delay, jadi bisa buat ngedit, bisa buat rokemudin, bisa jadi buat nonton TV, denger musik, main game, semuanya sudah terjawab dalam satu device ya. Tinggal ngatur semua satelit-satelit ini.
Ini juga bisa digantung di dinding ya. Oke. Oke, sip. So, nanti malam kita ada sponsorship ya guys ya, partnership dengan Dynasty Warrior ceritanya. Dynasty Warrior Mobile. Yang akan kita mainkan di PC ya guys. Kita mau pakai Umumu emulator ya. Ini sudah lah ini dulu. Dan berbunyi suara uang, Nat. Astaga, Nat. Sebentar lagi guys, dikit lagi guys. Umumu emulator. Sekarang gua mau coba deh, Umumu ini apa lagi ceritanya ya. Dynasty Warrior Overlord nanti ya guys ya, DWO namanya. Loh, kenapa Return of Condor Heroes bukan? Wah, gila juga nih. Iya ya guys ya, harusnya rilis hari ini kayaknya. Karena kita dari kemarin diwanti-wanti udah. Astaga, oke. Download berapa giga? 2 giga, yes. Jadi kabarnya publisher bilang belum boleh gue coba. Jadi gue cobanya harus nanti malam. Cuma gue pastikan ini bisa diinstal dulu. Sebenarnya gue pengen tahu main pakai stick bisa nggak di emulator? Itu penting sekali buat gue guys nih. Tapi nyari sound ini gimana? Cara ngatur sound? Lagi ya. Mentang-mentang senyum lebar, Bang. Astaga, astaga. Kursi gimbang lagi dikeluarin dulu, guys. Ini lagi nyobain sound dulu.
Astaga lamanya ini mumu ya. Oh 3 giga nih guys. Tapi gua rasa udah aja lah ya, kita sampai di sini dulu lah. Nanti malam kita jumpa lagi ya guys. Dynasty Warrior Overlord sudah bisa kalian install, sudah bisa kalian mainkan. Gue sudah memberi mandat kepada Kuro untuk siapkan mabar nanti malam, sama Dendi juga kalau bisa ya. So, thank you semuanya. See you next game, guys. Ada pusulan merah. Sekarang pusulan merah sudah menjadi partner Facebook Gimbang ya guys. Gue lihat banyak sekali kontennya guys.